Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Bidding Suparna. My comeback to my channel Bidding Suparna. Aturan Wilujeng Tepang Jeng Pribados di saluran Bidding Suparna. Masih di kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek besar atau mega proyek ya. Dan si Mamang nih lagi nyengcle tuh sambil duduk-duduk di atas jembatan JPO biar mantap pengambilan gambarnya gitu sobat. Dan sambil menunggu girder ke 130, tapi nggak tahu kapan nih, tapi sepertinya launcher udah disiapkan ya, dan itunya udah maju ke depan begitu sobat. Itu ini sekedar berbagi saja dari si Mamang, kemajuannya luar biasa ya. Oh ya sobat, si Mamang ada di kilometer 132.800 jalan tol Pedalarang Cileunyi ya. Dan suasana lalu lintas di jalan tol lumayan ramai lancar gitu sobat. Jadi waktu si Mamang kesini itu launchernya masih jauh sobat. Adalah semingguan gitu atau berapa hari belum kesini. Ini udah girder yang ke 129, persis ya, ada di atas penyeberangan atau JPO Cigone Wahilir atau mau ke Rancamalang gitu sobat. Dan kren yang kuning lagi bergerak tuh, menyiapkan gitu ya untuk nanti penginstalan girder box yang ke 130 di tanggal 18 Jumat 2020 Desember. Gitu sobat itu. Oh ya nih, agak sedikit macet nih di JPO. Ini mobilnya besar-besar gitu sobat. Dan ini lumayan tinggi ya sobat, tiang penyangga yang mau dekat ke long span tuh. Baik sobat, untuk sesi kedua yang ada di Cigonewa ya, ini sambil menunggu girder yang ke 130 ya. Penasaran nih si Mamang, tunggu saja ya, dan ikuti terus ya sesi berikutnya gitu sobat, sesi yang ketiga. Mantap begitu sobat YouTube. Tuh lumayan padat lalu lintasnya, mobilnya gede-gede, ini JPO nya kecil gitu. Begitu sobat sekalian, terima kasih, Assalamualaikum.